Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga saudaraku semuanya diberikan kelancaran rezeki, barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan batu akik kecubung sebagai sarana pengasihan dan meningkatkan pesona dan daya tarik. Jadi begini. Kembali lagi, saya jelaskan bahwa batu akik kecubung merupakan sarana batin yang mempunyai energi murni dari alam. Kemudian saya tingkatkan energinya dengan menggunakan wirid, doa, dan hisab dan sebagainya. Insya Allah, jika saudaraku semuanya menggunakan batu akik kecubung, pancaran aura Anda, pancaran pesona Anda, dan daya tarik Anda akan semakin meningkat. Contohnya seperti ini. Ketika saudaraku semuanya susah mendapatkan jodoh, mencari ke sana dan ke sini, susah mendapatkan jodoh sama sekali. Saudaraku jika menggunakan sarana batu akik kecubung, insya Allah dipermudahkan menemukan jodoh yang sesuai dengan idaman Anda, seperti itu. Kemudian contoh lain adalah seperti ketika Anda bekerja tidak dihormati oleh rekan kerja Anda atau atasan Anda, insya Allah dengan menggunakan batu akik kecubung, pesona karisma Anda, wibawa Anda semakin meningkat. Insya Allah Anda akan semakin dihormati, semakin disegani oleh para rekan kerja dan atasan Anda. Kemudian contoh lainnya, jika Anda seorang atasan, Anda tidak pernah dihargai oleh bawahan Anda, Anda tidak pernah didengarkan, dihiraukan oleh bawahan Anda, insya Allah dengan menggunakan sarana batu akik kecubung Anda akan semakin dihormati. Kemudian energi positif dari batu akik kecubung akan memberikan Anda pencerahan sehingga Anda mudah memikirkan mana yang terbaik dan mana yang terburuk untuk perusahaan Anda. Sekian dari saya, insya Allah mencerahkan Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.